Are you ready? I'm Captain Fatsus Dragon Dragon Ball. Let's go, ayo kita langsung berangkat ke lokasi, mendatangi lawan kita yang bisa terbang tinggi. Jangan lupa, ayo kita isi perut dengan roti. Let's go, kita mulai tampol dia sampai mati. Ayo kita melawan lagi dan hancurkan mereka lagi. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beribu kali aku sudah mencet tombol ini, membuat dunia baru ku beri nama ungu. Membuat ini yang paling sulit, tapi ku tetap berani. Hari pertama, di awal ini ternyata aku spawn di Arab Saudi. Di sini pasti banyak bijinya onta. Waduh, ini kenapa pasir semua, oi? Au! Oh, ternyata ini yang colek-colek aku deh tadi. Pala bapak tau. Weh, tumbuhan apa nih? Kita lihat dulu. Double stick. Oh, punyanya Bruce Lee. Ini bisa sih buat nampol orang, kita coba. Dulu Bruce Lee GG banget pakai ini. Let's go. Wah, dapat ikan salmon rasa balado. Di hari pertama ini sepertinya aku tidak hoki. Di sini seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kita harus tetap semangat untuk mencari kehidupan itu. Ku tak akan berhenti mencoba mencari kehidupan. Ku sudah berjalan menyendiri sampai ketemu si Johnny. Johnny, Johnny mau lari, aku kejar malam mati. Johnny, Johnny mau lari, aku kejar malam mati. Setelah seharian aku berkeliling di padang pasir ini, aku tidak melihat tanda kehidupan. Bahkan ini sudah hampir malam dan makananku sudah tinggal satu. Aku harus terpaksa makan makanan terakhirku ini. Tapi kita tidak boleh menyerah. Aku akan mengikuti caranya nenek moyang. Mengikuti matahari mungkin adalah cara satu-satunya kali ini. Oh no. Oh, wait. Desa. Akhirnya. Akhirnya aku ketemu sama desa. Yah. Akhirnya aku ketemu sama desa. Akhirnya aku ketemu sama desa. Banyak orang, banyak makanan yang indah. Tapi karena sudah malam, mari kita numpang tidur di rumahnya Saiful. Di hari kedua ini, aku akan menggeledah rumah-rumahnya para tetangga karena sandalku hilang waktu pas pulangnya Jumatan. Tapi aku malah ketemu sama bibitnya pohon, dan ini sangat epic banget. Dan aku baru sadar, di padang pasir ini nggak ada pohon sama sekali. Jadi aku harus menanamnya, dan aku tidak mendapatkan batu. Jadi aku nggak bisa bikin palu, beliung, dan lain-lain. Jadi jalan satu-satunya adalah... ya... mengorbankan Iron Man. Sedih sih. Dan setelah peralatan menambang sudah lengkap, kali ini waktunya kita untuk mining. Siapa tahu kita nanti ketemu sama Frost Diamond di bawah. Dan mari kita langsung saja mining. Ayo mining nyari besi batu. Ayo mining nyari biji kopi. Keliling malah ketemu sama hantu. No. Jangan bosan untuk berusaha, pantang menyerah meskipun sudah malam. Sampai akhirnya ku hampir pindah alam. Capek lagi kejar-kejaran terus. Hari 4, di sini aku akan memasak semua hasil mining-miningku tadi malam. Dan aku senang banget karena 3 pohon yang aku tanam akhirnya sudah tumbuh. Dan ini aku akan tanam kembali nantinya, akan menjadi banyak pohon-pohon lagi.
Dan karena bibit-bibitnya ada 10 biji dan ini lahannya nggak cukup, jadi aku harus mencari lahan lain untuk membuat hutannya. Dan otomatis aku membutuhkan tanah untuk menanamnya. Dan setelah semua bahan terkumpul, ayo kita langsung menanam pohon-pohonnya. Ayo kita menanam pohon sampai seperti hutan Amazon. Ayo nyari bibit yang banyak tapi jangan nyolong. Aku adalah pemberani, dikejar creeper lari-lari. Mari hijaukan tempat ini dan mari menari. Dan di hari selanjutnya, aku akan lebih dalam lagi mengeksplor di bawah tanah sini. Aku akan mencari Frost Diamond dan aku ketemu sama Mensef. Dan ini adalah kesempatan aku untuk mendapatkan Frost Diamond lebih banyak lagi. Dan diamond-diamond ini aku akan jadikan beliung diamond. Karena aku akan mencari obsidian dan aku akan pergi ke Nether karena aku akan mencari tulang-tulang untuk tanaman nantinya. Ya, aku akan mencari tulang-tulang untuk aku buat pupuk sebagai makanannya tumbuhan. Jalan-jalan ke Nether nyari tulang-tulang untuk makanannya tumbuhan. Jalan-jalan ke Nether ketemu siluman untuk mendapatkan santunan. Dan aku seneng banget waktu pas kembali ke desa. Akhirnya desa ini sudah mulai hijau. Dan tapi ada satu masalah sih. Di sini pertaniannya masih kecil banget. Aku akan mengupgrade-nya nantinya. Oh my goodness. Iron Man-nya nih sabun biji kuda. Karena hari ini aku akan memperlebar pertanianku, otomatis aku membutuhkan banyak tanah sebagai media tanamnya. Jadi aku akan mencari banyak tanah dan mari kita mulai mencari bahan-bahannya. Ayo cintai tanaman, marilah menanam biar kita bisa makan. Jangan pernah bosan-bosan untuk nyari biji-biji meskipun kita hampir mati. Aduh, ini anak siapa lagi main petasan malam-malam nih? Oh, ini ternyata belum lebaran udah main petasan, pala bapak kau. Ya, karena bekerja di malam hari di mode hardcore itu tidak baik, jadi kita harus tidur saja dan kita harus bekerja pagi saja. Dan di hari ke-31, aku akan memulai untuk berinteraksi lagi sama penduduk. Kali ini aku pengen beli bakso aci karena aku bosen makan roti terus, ya kan? Dan sudah berhari-hari aku sering lihat dan lewat di depannya kandang sapi ini. Sepertinya miris banget gitu. Dan dari saking stresnya, sapi-sapi ini sampai gak mau temenan. Katanya jijik buat lihat wajahnya. Dan sebelum kita merenovasi kandangnya, alangkah baiknya kita mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan setelah semuanya terkumpul, mari kita langsung untuk merenovasi kandangnya. Ayo kita membuat kandang untuk ibu-ibu arisan. Ambil bahan di kuburan sampai dikejar setan. No, jangan meledak situ. Please, jangan di situ. Sini. Jangan pernah bosan-bosan membangun di kota ini. Jangan lupa kau menari sambil makan bakso aci. Hari ke-32, aku memandangi matahari sambil menikmati indahnya desaku ini. Tetapi waktu pas aku lihat-lihat, ternyata penerangan di sini masih terlalu kuno. Ini zaman apaan coba masih pakai obor? Jadi aku kali ini berinisiatif untuk mengupgrade semua lampu-lampuan yang ada di sini. Jadi kali ini aku akan mencari lampu-lampu bohlam yang ada di Nether. Let's go. Jalan-jalan ke Nether nyari tulang-tulang untuk makanannya tumbuhan. Jalan-jalan ke Nether nyari biji bohlam untuk menerangi sang alam.
Karena aku sudah mulai stres ada di desa terus, aku akan mencoba untuk menjelajahi dunia ini di luar. Dan karena aku ketemu lagi sama Mesa, ini adalah waktu terbaik untuk kita mening-mening sekalian. Ayo mening nyari besi batu, ayo mening nyari biji kopi keliling, ketemu lagi sama hantu. Jangan bosan untuk berusaha, pantang menyerah meskipun sudah malam, sampai akhirnya ku hampir kelaparan. Hampir aja. Pak Komar, kenapa mandi malam-malam Pak Komar? Bacot lu. Ini warga kemana semua coba? Udah kayak kuburan aja nih desa. Aduh, kenapa ada di kandang semua, oi? Karena kali ini aku pengen makan daging sapi, aku pun akan kirimkan satu persatu sapiku ke akhirat. Ya, sekalian gitu, meskipun masih belum lebaran kurbanan. Di pagi yang cerah ini, aku melihat ada beberapa rumah yang hancur. Sepertinya ini gara-gara bocil ingusan yang main petasan di dalam rumah. Nah ini nih, dari saking sebelnya, orang tuanya minggat dari rumah. Dan kali ini, aku berinisiatif untuk memperbaiki rumah-rumah yang dihancurin sama bocil ini. Mari semangat bekerja perbaiki rumah-rumah, jangan pernah kau menyerah. Demi warga yang merana, bocil yang gak punya mama, marilah kita semua berdansa. Di hari ke-65 sampai 97 ini, aku berinisiatif untuk mempersiapkan diri untuk touring ke tempatnya Dragon Ball. Ya, kali ini pertama-tama aku akan bikin farm XP terlebih dahulu supaya aku bisa mengupgrade senjata dan armorku supaya lebih epic lagi. Setelah membuat farm XP, kali ini aku berinisiatif untuk mengupgrade semua senjata dan armorku menjadi Frost Diamond supaya nanti Dragon Ball-nya ketar-ketir waktu lawan aku. Dan supaya lebih epic lagi, semua senjata dan armorku akan aku enchant. Sebelum itu, aku harus mencari lapis lazuli terlebih dahulu. Aku juga sempatkan untuk lihat dua bocil ingusan yang lagi main perang petasan. Dan setelah semua bahan sudah terkumpul, kali ini aku akan langsung nge-enchant satu persatu armor dan peralatanku. Dan seperti biasa, untuk pergi ke rumahnya Dragon Ball, kita harus mempersiapkan matanya Satria Baja Hitam dan beberapa stik es krim rasa bon cabe. Mainnya gitu, keroyokan. Emangnya gue takut? Yo, let's go. Curang. Main keroyokan curang. Au. Bro. Ini hardcore, bro. Dan akhirnya persiapan kita untuk melawan Dragon Ball sudah lengkap. Tapi aku sebenarnya sedih. Aku akan meninggalkan desa ini untuk sementara waktu. Semoga aku bisa mengalahkan Dragon Ball. Dan aku bisa kembali dengan selamat ke rumah dan bertemu lagi sama Justin dan warga. Dan mari kita mulai petualangan ini. Oke, semoga kita bisa mengalahkan naga jelek itu. Epic rap for the Dragon Ball. Are you ready? I'm Captain Versus Dragon Ball. Let's go, ayo kita langsung berangkat ke lokasi. Mendatangi lawan kita yang bisa terbang tinggi. Jangan lupa ayo kita isi perut dengan roti. Let's go, kita mulai tampol dia sampai mati. Ayo kita melawan lagi dan hancurkan mereka lagi. Mereka hanya mainan kecil yang gak pernah sikat gigi. Jangan pernah berhenti untuk kita lari-lari. Meskipun berkali-kali aku juga hampir mati.
What the? Kenapa di atasnya bedrock? No way. Oh my godness, aku gak bawa piston. No. Setelah mengalahkan Dragon Ball, kali ini aku akan mencari kapalnya Flying Dutchman untuk mengambil sayap kesucian. Hei, Mbak Kunti, kenalan Mbak. Nggak, Mbak. Ampun, Mbak. Mbak Kunti. Oke, itu dia kapal Flying Dutchman. Let's go. Oke. Please, sampai. Nyampe. No. Hampir saja. Oke, sekali lagi. Lebih tinggi lagi, let's go. Nice. Oke, let's go. Setelah mengalahkan Shulker jelek, aku pun langsung ambil chest dan sayap kesuciannya. Aku juga ambil kepalanya Dragon Ball dan aku pun langsung OTW untuk pulang. Akhirnya. Justin! Aku kembali, Justin. Oh iya, tidur aja deh dulu malam soalnya. Oke, Justin, aku punya hadiah buat kamu, Justin. Sini, Justin. Aku akan taruh di sini kepalanya Dragon Ball, Justin. Akhirnya. Oke, Justin, kita jalan-jalan. Justin. Justin. Justin, Justin, ada pocong, Justin. Justin, usir dia, Justin. Oh, kabur kau. Ah, ayo di sini kalau berani. Ah. Lah kau lawan Justin tuh. Kucing oranye terbaik di dunia nih. Sini, sini kalau berani, Justin. Sini, Justin. Koceng oren kau lawan kau. Justin? Justin? No way! Dear Justin, sekarang kamu sudah sendirian di desa. Aku minta maaf karena sekarang aku gak bisa nemenin Justin dan penduduk lagi di desa untuk kedepannya. Ya, meskipun ini menyakitkan, tapi gak apa-apa, aku tidak akan melupakan momen yang berkesan ini. Semoga Justin bisa ketemu sama teman baru yang lebih baik lagi, karena aku akan meninggalkan desa ini untuk selamanya. Terima kasih Justin, terima kasih penduduk desa.